Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Berita Harian. Suib, Wati, nikah Jun depan. Pesaling Jaya menamatkan teka-teki hubungannya bersama Wati. Akhirnya, pelawak dan penyampai radio Suib Sepatu mengakui bakal mendirikan rumah tangga dengan usahawan itu pada Jun depan. Kata Suib, 38 persiapan perkawinannya bersama wanita kelahiran Perak itu sudah berjalan sebanyak 30%. Mudah-mudahan majlis akan berlangsung selepas raya, yaitu pada Jun depan. Nanti saya akan beritahu tariknya. Persiapan dari segi dewan sudah dilakukan. Saya akan menjalankan majlis pernikahan dan persandingan, tapi dari segi busana belum lagi. Saya tak mahu majlis pernikahan terlalu meriah, tak mahu juga terlalu kecil-kecilan, kerana memikirkan alih keluarga. Ini adalah perkawinan pertama Wati, jadi sudah tentu keluarga mahu majlis meriah-meriahkan kami. Saya harap dapat buat majlis sederhana dan bermakna, jadi semua akan gembira, katanya kepada Bah Online. Suib berkongsi perkara itu ketika ditemui pada sidang media Melakar Pahala Warnai Raya Suriah FM di sebuah hotel di sini semalam. Ditanya perasaan Wati, penyampai radio Suriah FM itu berkata, bakal istrinya gembira, namun pada masa sama tidak menafikan cabarannya. Bakal istri sangat gembira dengan apa yang dilalui, perjalanannya bagaimana. Dalam masa yang sama, berat juga untuk Wati berada di situ, tapi saya berharap semoga Tuhan mempermudahkan. Anak-anak selesa dengan Wati, syukur keluarga pun selesa. Saya rasa itu salah satu anugerah. Mungkin sebelum ini ada isu yang tidak beberapa sedap didengar, tapi sekarang apabila Tuhan sudah memudahkan proses itu, mungkin benda ini sangat baik. Saya harap ia akan berjalan dengan cukup baik. Saya pula sudah tentu berdebar, tetapi bila saya tengok anak-anak, saya rasa pelukan seorang untuk ada bersama saya, katanya. Justru Suib mengakui dengan adanya Wati, dia mampu mempunyai sistem sokongan yang baik. Namun menegaskan arwah istrinya, Siti Sarah Rezudin, tiada gelang gantinya. Kita tahu kebolehan dan kemampuan saya, jadi bila ada orang sudi bersama saya, ia satu pemberian Tuhan. Saya tak mau masa hadapan macam mana. Saya tak tahu masa hadapan macam mana, tapi sudah tentu saya mahukan yang baik-baik. Jadi saya berharap semuanya dipermudahkan Tuhan. Saya perlukan sistem sokongan yang baik kerana saya tidak tahu bagaimana untuk kesorangan dan sendirian, katanya. Satu berita baik dan mengejutkan saya kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Belum Ubay dan Sila Hamzah bernikah, ini pula masalah yang dialami mereka sekarang. Isu rumah tangga, ibu bapa, Ubay pastikan emosi Sila Hamzah tidak terganggu. Kekasih kepada Sila Hamzah, yaitu Ubay, berkongsi penyanyi itu memerlukan ruang untuk bertenang susulan hangat diperkatakan mengenai isu rumah tangga ibu bapanya. Metik media hiburan, Ubay berkata Sila kini sedang bercuti daripada aktiviti seni serta dia tidak turut memberikan nasihat kekasihnya itu supaya kurangkan melihat komen berkaitan isu berkenaan.
Dia sekarang berada dalam fasa bertunang, malah dia juga lapang daripada melakukan aktiviti seni setakat ini. Sebelum mengadakan konsert solo di Singapura selepas raya. Pada mulanya dia terkejut apabila peminat bertanya mengenai hantaran yang dilakukan ibunya di Instagram. Seingat saya ketika itu dia sedang bersiar secara langsung dalam kurungan live. Jadi bila keadaan itu berlaku, saya nasihatkan dia untuk kurang melihat komen di media sosial, memandangkan isu tersebut sudah pun tular. Dia coba untuk berbuat demikian meski ada ketika lihat juga komen-komen berkaitan. Saya nasihat agar dia positif, mudah-mudahan ada hikmah akan datang di balik apa yang berlaku, katanya. Dalam pada itu Ubay berkata dia coba mendengar setia serta memastikan emosi kekasihnya itu tidak terganggu, apatah lagi silah mempunyai kebimbangan. Kami maklumkan mengenai status hubungan di media sosial pun ada warganet yang memberi reaksi berbagai, kemudian timbul pula isu berkaitan dengan keluarganya hingga diperkatakan. Jadi untuk mengawal keadaan itu, dia banyak bertanya kepada saya. Kalau dia rasa dalam keadaan yang tidak oke, dia akan hubungi dan luahkan. Ada ketika saya bersama rekan-rekan lain akan berbuka puasa bersama dia. Kiranya kami coba untuk buatkan dia tidak terlalu memikirkan hal yang sedang berlaku. Saya pesan kepadanya juga untuk menyibukkan diri, isi masa dengan berbagai aktiviti. Dia pun ada kebimbangan, jadi perlu untuk elakkan daripada berserang, katanya. Satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada My Metro. Emilia dapat restu Datu. Kuala Lumpur mendapat restu daripada datunya menguatkan lagi hasrat